kita mendapatkan daerah legendary ketiga di CODM. Oke, mantap. Wow, buat wallbang gokil sih. Wow. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo ma bro, kita kedatangan skin legendary daerah lagi. Wah gokil sih. Yang Ocha pegangin skin legendary kedua ma bro. Kalau nggak salah Ocha punya juga deh skin legendary pertamanya ya. Wah man man, mantep banget sih daerah ini ma bro ya. Tapi kenapa gitu ya? Ini senjata peminatnya menurut Ocha ya nggak sebanyak senjata yang lain ya. Oke, okay? Tapi masih oke okay sih ya, salah buka. Nah ini ma bro, kita buka saja ya. Oke. Temanya modern sekali ya ma bro ya. Oke, okay. Mengikuti Battle Pass Season 3 ya kan. Gokil sih. Scylla, mantap sekali karakternya ma bro. Scylla ini banyak banget ya. Dari Scylla wibu tambah ini, baik sekali ma bro. Ocha mau lihat trailer dulu deh. Oke, okay. Harusnya gokil ini. Ini sih bikin musuh nggak fokus ya, ma bro. Kalian lihat Scylla-nya. Oke, pasti musuh kalau ngelihat Scylla ini nggak fokus, udah auto mati. Ada Fennec juga ya. Fennec-nya kayak Chris dah ya kalau kita lihat-lihat. Tapi emang Fennec tuh emang Chris-nya CODM, ma bro. Wah, ada yang mod-nya juga, ma bro ya. Arteri main basket, ma bro. Gokil ya. Keren, 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 keren. Trophy juga ada. Ini juga ada. Wah, wow, wingsuit, kapal, baseball. Wah, semuanya ada ma bro. Udah langsung aja kita spin ya, oke. Nggak pakai lama ma bro, langsung aja ya. Tapi alangkah bagi kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing sebelum nge-spin, oke. Berdoa mulai. A few moments later. Iya ma bro, 10 CP pertama dapetnya Fennec ya. Fennec-nya keren sih. Oke, gokil sih. Langsung aja langsung ya. 15 CP. Trophy system. 80 CP, langsung habisin saja. Udah mau nggak pakai lama sih ini ya. Breaker remote, oke, dapat juga langsung 200 CP. Ini Ocha ngetes sama bro kehokian kalau skip animation. Aduh, ternyata nggak oke sama bro ya. Oke, aduh, jangan sampai nggak oke inilah. Ya Allah, habis-habisin CP sekali sama bro, parah sih ini. 1500 CP, ayo. Ya, oke. Tersisa dua item yang kita inginkan emang bro di akhirnya. Padahal Ocha udah berdoa lo ya. Tapi nggak apa-apa, langsung aja kita gas ya. 2900 CP. Scylla. Dan terakhir 3700 CP saja mah bro, kita mendapatkan daerah legendary ketiga di CODM. Keren sih, gokil sih mah bro ya. Asli lo ya. Udah lah, langsung aja ma bro, Ocha setting-setting dulu dan kita langsung review ke ranked. Let's go, oke? Okay? Yo, oke okay, ma bro, Ocha udah di dalam game nih, yuk let's go. Kita kasih paham aja nih musuh-musuhnya ya. Domination. Lirha nih. Keren sih ma bro ya, asli. Kecil banget men ini senjatanya. Pas nge-scope. Emang body kecil sih, Ocha suka nih kalau yang bikin begini nih. Wih. Oke mantap. Walaupun agak berat ya attachmentnya ma bro. Gokil ya. Mereka gimana? Oke. Wah ma bro keren banget ya. Keren gak sih, kita inspect dulu nih. Ada orang. Wah, lagi inspect senjata juga, gangguin aja nih orang nih. Ya ma bro, kita inspect lagi. Wih deh, mereka gimana ya? Oke, okay. Perang tidak perlu. Kita inspect nomor 1 senjatanya. Ada-ada saja kamu kawan. Ayo kawan. Musuhnya pada mana sih? Pada kemana sih musuhnya? Membingungkan gitu mah bro. Ya.
Udah jalan-jalan aja, nggak ketemu musuh. Wah, musim ini. Oke, dapat satu. Oke, mantap. Wah, cuma dapat dua nggak tuh ya? Menurut kalian gimana, ma bro ya? Ocha suka sama skinnya ya, walaupun kill Ocha kayaknya dikit nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting skin nomor satu. Ya enggak. Wow, mati Ocha ma bro, maafin Ocha ya. Ngeselin sekali tuh orang ya. Apa sih ini orang, ada anjing enggak tuh? Kagetin aja. Sini ada orang mah, bro. Ocha enggak pakai OTM sih, placement-nya. Makanya agak sedikit kurang sakit. Weh, dibokong. Oh, enggak, Deng. Tapi ada yang nembakin Ocha juga tadi ya. Kalian lihat enggak? Kalian tidak melihatnya? Oh my god. Aku bakar kamu. Kebakar semua mah bro. Kita tunggu sini yuk. Mantap sekali coy. Wow, buat wallbang gokil sih. Wow, capture tidak perlu, ngekill nomor 1 sekarang. Ya bro. Wah, nah, predator misil nggak tuh? Wah, asem banget dah. Kita airstrike saja mah bro, tetap santuy, oke? Okay? Musuhnya sudah mengamuk rupanya. Wow, itu ada. Woi, woi, bantu woi. Wanjay. Tetap tenang, tetap tenang. Dasar lo vital tuh si lol semua bro ya. Pakai persisten kamu noob. Sekarang pakai persisten katain noob aja mah bro. Kamu noob, kamu noob. Biar panas, biar enggak pakai persis ya. Anjay, gokil mah bro. DR hanya mantap sekali. Di like mah bro. Gokil. Like and subscribe dah pokoknya. Iya mah bro, singkat aja ya, karena Ocha nggak bisa lama-lama, ada turnamen ya. Oke. Jadi kalau kalian mau lihat nih gunsmithnya nih, silakan mah bro ya. Tapi Ocha nggak pakai OTM nih. Harusnya kayak pakai OTM magazine deh. Tapi waktu pas Ocha bikin konten sebelumnya tuh, kayaknya sebelum bikin konten tuh Ocha ngetes dulu pakai OTM enak apa enggak. Jadi kayak keberatan gitu harusnya sih pakai OTM mah bro. Walaupun ya tambah sakit. Oke. Menurut kalian gimana mah bro? Gokil ya senjata ini ya. Kalau misalnya meta ini tuh skin yang bakal orang-orang suka mah bro. Orang-orang bakal favoritin skin ini banget karena ya kecil banget bentuknya. Jadi point of view kita tuh enak gitu. Mantap banget warnanya pink juga. Gokil ya. Ya udah baru kayak gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga dan aktifkan loncengnya ya. Oke mah bro. Kalau kalian mau top up CP langsung aja follow Instagram kita @sinbteus karena sih belum buka mah bro ya. Kalian follow aja dulu ya. Oke, mungkin suatu saat nanti bakal open lagi. Karena belum keurus mah bro ya. Dan kalau kalian mau beli akun biasanya di Instagram kita jubelin ini bakal lebih murah daripada kalian top up ya. Dan pokoknya ya terjangkau lah mah bro ya kalau kita langsung beli akunnya. Biasanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu setelah rilis tuh ada akunnya yang berisikan skin ini mah bro. Oke, dan kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Yep, see you mah bro dari semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.